Selamat pagi, kita ketemu lagi di Lintas Online. Salam Lintas, lugas, independen, berkualitas. Lintas terpercaya, jendela infrastruktur. Tapi sebelumnya mungkin Bapak tadi belum memperkenalkan, mohon memperkenalkan, silakan. Ya, terima kasih. Ya, nama saya Prosida Rapsodi, panggilannya Dadi. Saya Country Manager untuk Geobrook di Indonesia. Geobrook sendiri adalah perusahaan yang berdiri di Swiss lebih dari 125 tahun yang lalu. Concern di masalah safety, ya, terutama safety di alam, ya, salah satunya adalah penanganan geohazard, Pak, ya. Dengan fitur utama yang kami bawa adalah high tensile steel wire. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Pak, Bapak mungkin juga bisa memperkenalkan diri, Pak. Saya Kukuh, Pak. Panggil Kukuh gitu. Lengkapnya Kukuh Bajian Putro. Saya sebagai eksklusif distributor dari produk Geobrook, Pak. Nah, saya sebagai eksekutif direktur di PT PMA, Pak. Saya juga sebagai praktisi di bidang jasa konstruksi, Bapak. Setiap tahun masyarakat membahas soal kemungkinan banjir. Banjir selalu menjadi bahaya alam, natural hazard, yang menakutkan dan sedikit sekali informasi atau berita terkait antisipasi bahaya alam tersebut. Pagi ini kita bersama Bapak Kukuh dan Pak Dadi dari Geobrook. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bisakah Bapak menjelaskan apa itu longsor? Benarkah bencana longsor dampaknya biasa saja, tidak seperti dahsyatnya banjir atau kebakaran lahan? Ya, terima kasih, Pak, untuk topik longsor ini, ya. Ini terkait juga dengan posisi Indonesia sebetulnya, Pak. Ada di Ring of Fire, deretan gunung berapi di dunia. Dan itu menimbulkan banyak sekali dampak ke arah pergerakan lempeng bumi yang menimbulkan gempa ataupun menimbulkan friksi yang menimbulkan panas di dalam bumi. Akibatnya adalah ya banyak bencana alam. Kalau dibilang banjir, ya itu banjir langsung terasa dampaknya, Pak. Kalau kita lihat banjir masuk, ya rumah, perabotan basah hilang, banyak dokumen yang hilang, dampaknya sangat terasa. Untuk longsor yang Bapak sebutkan tadi, ya, ada yang berdampak langsung dengan warga karena itu berdekatan dengan pemukiman mereka. Ada juga longsor yang di daerah yang tidak ada masyarakatnya. Oke. Tapi apakah kalau tidak ada masyarakatnya itu dampaknya menjadi kecil? Ternyata tidak, gitu ya. Karena dalam kenyataannya masalah longsor ini punya dampak juga. Kalau berdampak langsung, iya, misalnya fasilitas infrastruktur kena, gitu ya, atau fatality. Untuk daerah yang di luar, apakah di luar area masyarakat pemukiman, apakah tidak berdampak? Dampaknya ada. Kesetimbangan alam itu akan berubah, ya. Jadi bisa dikatakan baik kena langsung dengan manusia atau tidak kena langsung dengan manusia, itu akan berdampak juga, Pak. Ya, infrastruktur, potensi alam yang lainnya itu pasti akan terkena. Menurut saya gitu. Baik, Pak. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya bencana longsor? Apakah itu hal yang alamiah atau kerusakan yang diakibatkan kelalaian manusia merawat bumi? Iya. Alamiah, iya. Dan artifisial atau sesuatu yang dibuat, iya juga.
kalau alamiah ya longsor itu ada setidaknya ada 6 penyebab longsor, antara lain itu gempa, kemudian curah hujan, kemudian ada campur tangan manusia, perubahan permukaan bumi gitu ya, yang disebabkan oleh pembangunan seperti itu ya. Itu sebab beberapa yang menjadi penyebab longsoran gitu. Jadi baik alam maupun manusia punya kontribusi terhadap penyebab kelongsoran, Pak. Boleh saya tambahkan, Pak. Kalau definisi longsor sendiri sebenarnya kan seperti kita tahu kan menurunnya tanah secara mendadak, Pak, ya, secara mendadak. Nah, itu memang bisa sebab manusia, bisa juga alam. Kalau kita bicara alam itu kan ada gempa bumi, Pak, yang otomatis menyebabkan deformasi. Yang tadinya lerengnya stabil, ya karena deformasi akan longsor, Pak. Ya. Kalau ada curah hujan yang tinggi, Pak, itu demikian juga. Yang tadinya udah punya keseimbangan dengan drain yang kurang bagus, ya, akhirnya ada menambah massa potensial longsor, Pak, di tanah itu. Itu juga akan menyebabkan longsor. Itu dari alam yang secara sering kejadian begitulah, gitu ya. Karena ada tambah air, ada tanah hidrostatis, maka akan longsor. Kemudian juga kalau faktor manusia, Pak, faktor manusia bisa dapat dibilang banyak juga mempengaruhi longsor. Misal pada saat pelaksanaan konstruksi, Pak, seringkali meremehkan kaidah geoteknik, Pak, yang harusnya kemiringan untuk stabil 45 derajat, karena mungkin keterbatasan dan sebagainya hanya 60 derajat, itu padahal masih ada potensi sliding itu, Pak. Ya. Terus kemudian juga faktor pohon, Pak. Pohon itu sebenarnya kan pada dasarnya kan menyimpan air, Pak. Jadi begitu pohon juga udah banyak dipotong tidak terukur, itu juga berdampak terhadap akan lebih cepatnya longsor ya, tadi. Nah, jadi saya mungkin lebih menambahkan ke terkaitnya dengan teknis itu. Terima kasih, Pak. Adakah cara untuk mengendalikan atau antisipasi menggunakan kecanggihan teknologi di masa ini? Tujuannya untuk meminimalisir kerusakan infrastruktur dan jumlah korban jiwa, Pak. Ya, ada dua langkah, Pak. Pertama, mitigasi. Yaitu mitigasi adalah cara pencegahan supaya ini tidak terjadi. Jadi belum ada longsor, kemudian kita cegah. Yang kedua adalah seperti kayak rehabilitasi dan kita perkuat lagi supaya tidak terjadi longsoran berikutnya. Ada banyak sih, Pak. Kalau mitigasi itu longsoran, katakanlah ini ada satu area lereng yang sangat luas. Kita mau proteksi mahal, infrastrukturnya mahal. Salah satu cara yang kita buat adalah mitigasi dengan semacam memberikan warning, early warning. Sama seperti kayak tsunami, kita tidak bisa menahannya, tapi memberikan early warning sehingga masyarakat sini bisa melakukan evakuasi dini. Sama seperti itu, di area yang rentan, ada radar, ada semacam sensor-sensor yang bisa melihat pergerakan tanah tersebut, lereng tersebut. Kalau ada pergerakan, memberikan sinyal gitu ya ke daerah yang lebih jauh pemukiman, mereka bisa melakukan evakuasi. Ya, itu tanpa kita menyentuh sama sekali lereng tersebut. Cara lagi yang mitigasi tetapi dengan struktur, ya kita harus menyentuh lereng tersebut. Ya, pertama memang harus dilakukan survei, geologi survei, seperti apa kondisi di lereng tersebut, bidang lincirnya seperti apa,
tidak kalah penting juga peran dari geolog, Pak, ahli batuan yang melihat kondisi di sana itu, perilaku dari batuan yang membentuk lereng tersebut seperti apa. Sehingga kita bisa dari usulan geolog tersebut, geotek akan membuat strukturnya. Nah, itu ada menurut European Norm 14490 yang dikeluarkan tahun 2010, setidaknya ada 3 macam struktur yang dibuat untuk melindungi lereng. Dibagi 3, yaitu hard facing, flexible facing, dan soft facing. Hard facing memang bentuknya hard. Kalau kita lihat itu kayak shotcrete, ya, atau beton-beton yang menahan lereng gitu kan. Itu memang hard ya, gitu. Ada plus dan minusnya gitu. Kemudian yang kedua, flexible facing. Flexible facing ini coba saya tempatkan yang ketiga, tapi ya yang kedua dulu, yang soft facing. Soft facing itu memang material penutupnya soft. Contoh geosintetik gitu ya, untuk menutup permukaan lereng. Nah, itu ada plus minusnya juga. Dan yang ketiga, atau yang kedua tadi yang saya tahu di ketiga, adalah flexible facing. Itu di antara ya, seperti kayak flexible, tapi sebenarnya dia dari material-material yang hard, yang tensilnya kuat, sehingga itu menjadi solusi juga ya. Saya kira dari EN 14490 tahun 2010 ada seperti itu, Pak, pembagiannya. Baik, ada tambahan, Pak? Baik, Pak Paul. Jadi kalau pertanyaannya apakah longsor itu bisa diprediksi, tadi sudah dijelaskan dengan mitigasi, Pak ya. Saat ini sebenarnya banyak peralatan yang cukup modern, Pak, ya, untuk mengetahui kalau ada terjadi longsor. Hanya memang sementara ini ditempatkan di bangunan-bangunan strategis. Jadi semacam inclinometer itu kita mengetahui deformasinya tanah. Ada yang namanya piezometer, itu mengetahui hidrostatisnya. Dan juga sebenarnya yang konsepnya radar sekarang yang cukup ini adalah Hydra X, Pak. Dari Hexagon boleh nyebut produk, Pak ya. Nah, jadi dengan mengetahui data-data di inclinometer, misal di kerjaan tunnel, di kerjaan bendungan, maka kita sudah bisa mengantisipasi, Pak, karena tahu ini kapan akan longsor itu, ya. Kemudian juga dengan data yang piezometer tadi, karena namanya hidrostatis itu juga berdampak cukup signifikan terhadap terjadinya longsor. Radar itu lebih juga bisa cakupannya luas. Hanya masalahnya longsor kan tidak hanya terjadi di daerah proyek-proyek strategis, Pak. Seringkali ya di sepanjang jalan dan sebagainya yang mana membahayakan infrastruktur maupun orang, Pak ya. Nah, itu memang mau nggak mau ya, ke depan kalau pemerintah aware, artinya ada budget, memang di tetap area-area yang secara visual ada potensi longsor dipasang, Pak, alat inclinometer, piezometer, apa radar, tapi harus dikontrol kan, Pak, harus ada petugas jagi. Jadi memang ada cost, dan Indonesia kan memang sangat luas, Pak, yang menyebabkan ada potensi longsor itu. Jadi kembali-kembali memang bukan tidak bisa diantisipasi, Pak, seperti tsunami kan juga bisa, tapi kan butuh effort untuk monitor. Sekarang selalu bendungan, tunnel, perusahaan tambang dipasang semua, Pak, karena dampaknya kalau terjadi apa namanya longsor atau collapse kan itu ke orang, Pak, dan itu berbahaya sekali. Jadi sangat bisa, Pak, diantisipasi sebenarnya longsor itu. Hanya memang dengan cakupan yang luas memang butuh effort yang lebih. Dan secara visual sebenarnya teman-teman dari ahli geoteknik maupun teknik sipil sebenarnya tahu nih mana-mana yang rawan. Jadi kalau memang udah ada yang terjal sekali, ya pasti itu tunggu waktu, Pak, dengan apa namanya, dengan kejadian alam yang hujan terus menerus, yang mungkin gempa, yang awalnya stabil, pasti ada deformasi, Pak. Kalau deformasi, ya udah pasti lereng nggak mampu menahan beban, ya longsor, Pak. Jadi poin simpelnya kira-kira begitu, Pak, longsor itu menurut saya. Baik, terima kasih, Pak.
Seperti tadi di awal saya sebutkan, Bapak dari Geoberg, sepertinya teknologi Geoberg ini merupakan salah satu solusi penanganan geohazard. Dapatkah Bapak jelaskan solusi seperti apa yang ditawarkan untuk antisipasi bencana longsor ini? Apakah teknologi tersebut ramah lingkungan? Sahabat Lintas, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tayangan majalah Lintas Online berikutnya. Terima kasih. Salam Lintas, lugas, independen, berkualitas. Sahabat Lintas, dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.